Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Teman-teman, mengamankan kereta api Kuto Jaya Utara ini. Hari ini saya berada di JPL 288A yang berada di Jalan Akses Pabrik PT Lotte Chemical yang berada di Kota Cilegon, Banten. Nah, tujuan di sini adalah saya ingin mengonten kembali di JPL ini sekaligus ingin mereview kembali palang pintu KA di JPL 288A ini setelah direvitalisasi. Nah, seperti apa nih keseruan pada konten kali ini? Ditonton terus, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Langsung aja kita ke kontennya. Let's go, teman-teman. Dapat lihat sendiri ya. Palang pintu pada JPLK ini sudah diperbaharui nih teman-teman. Jadi sudah kinclong, sudah tersedia palang pintu, lampu flashernya sudah ada, sirinenya ada, untuk meja pelayanannya juga sudah ada ya teman-teman. Pokoknya sudah diperbarui atau sudah beres revitalisasi nih teman-teman. Kalian bisa cek konten saya sebelumnya di perlintasan KA ini saat masih rusak-rusaknya ya teman-teman. Dibunyikan malah menutup. Wih, mantap, sudah beroperasi lagi kembali ya teman-teman setelah berapa tahun ini mati ya dikarenakan malfunction atau kendala teknis. Lampunya nyala kedip LED ya teman-teman, mantap. Oke, mari kita tunggu keretanya kalau di JPL ini. Kereta komuter lain Merak melintas, mantap. Palang menutup. Oke, sudah tertutup. Mari kita tunggu keretanya. Lampunya nyala ya. Mantap lur. Kereta lokal Merak melintas, mantap.
keretanya, kita majuan. Kita zoom dulu ya dari sini. Nah, udah kelihatan keretanya? Tuh ya, dari kejauhan. Ini kereta, wah kereta ukur nih teman-teman ya, akan lewat di JPL ini. Seperti itu untuk cara mengoperasikan perlintasan kaper JPL ini teman-teman. Mantap ya. Dibunyikan, palang menutup. Wih, mantap. Sudah beroperasi ya. Beroperasi sempurna nih. Yang sebelumnya itu mati ya. Oke, palang menutup. Mari kita tunggu keretanya. Lampunya nyala ya. Mantap. Kita tunggu keretanya. Untuk kontennya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.